Robot ini kita kontrol dari remote control dengan jarak 100 meter bisa sementara. Jadi mulai penyemprotan, mulai gerak, mulai jalan itu sudah kami kontrol dengan remote ya. Jadi yang saya buat atau bahan yang kami pergunakan ini adalah barang-barang bekas, karena karakter kami adalah mendaur ulang sampah non-organik. Jadi barang-barang yang tidak digunakan itu saya fungsikan untuk menjadi robot ini. Bahan-bahannya adalah yang pertama ini adalah pot ya, tabula pot. Yang atas ini panci blerek, kalau orang dulu orang Jawa itu panci blerek. Di sini box TV bekas, ini magicom, ini kipas angin, ini paralon. Jadi semuanya terbuat dari barang bekas. Cuma penggerak motornya ini memang sedikit zamannya sekarang kan apa itu Arduino atau apa itu ya. Saya orang kampung nggak ngerti, yang penting saya secara otodidak untuk mengerjakan ini supaya bisa bergerak bagaimana. Itulah. Intinya adalah fungsinya untuk mencemprotan disinfektan kepada masyarakat yang bisa digunakan untuk masyarakat dan juga sebagai hiburan untuk masyarakat. Kalau malam kalau itu bisa digunakan untuk hiburan bagi masyarakat sini.